Terobos lampu merah, truk bermuatan kayu menabrak bus hingga terguling di Banjar, Jawa Barat. Penumpang bersama kernet bus mengalami luka-luka. Sebuah bus jurusan Tasikmalaya Tegal terlibat kecelakaan lalu lintas dan terguling di simpang perempatan Jalan Sudiro Banjar, Jawa Barat, Senin siang. Peristiwa terjadi saat kendaraan bus tengah melaju dari Tasikmalaya menuju Cilacap. Di lokasi kejadian yang merupakan perempatan jalan, tiba-tiba datang truk yang bermuatan kayu melaju kencang dan menerobos lampu merah sehingga menabrak badan bus dan bus terguling. Dengan mengabaikan rambu lalu lintas sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan kendaraan lain, yang ternyata ada juga kendaraan lain yang diduga mungkin supir itu menganggap kosong yang mengabaikan traffic light. Ada korban jiwa merah di truk itu, tapi dia tak pasenya mangkat. Berarti yang itu merobos. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 penumpang bersama kernet bus mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan bus dan truk tengah ditangani Satlantas Polres Banjar, Jawa Barat. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.